Mbak, ini bahan-bahannya udah siap-siap-siapin nih. Oh, ya udah. Nih, resepnya juga tadi saya udah tulisin, jadi kerjain aja sendiri. Oke, makasih, Mbak. Hah? Sendiri, Mama Orang gak mau ikutan bikin? Kamu itu gimana sih? Katanya mau pinter masak, pinter bikin kue. Kan udah dikasih resepnya, ya kerjain sendiri dong. Iya, Mbak. Ini nih, sitkom kesukaan saya nih. Oh iya. Si Bang. Ini apalagi sebenarnya? Ih, pelan-pelan dong. Gimana sih jadi kotor kan baju saya? Gede pisan lu mana, Neng? Oke, Jack. Wow. Oke, Jack. Wow. Wah, nyampe. Yo. Wah. Cantik ya? Susah aja. Biasanya cuma dilihat di TV, li. Sekarang lihat aslinya. Subhanallah, putih pisan. Yo. Wah. Biasanya cuma dilihat di TV, li. Sekarang lihat aslinya. Subhanallah, putih pisan kayak susu. Wow. Mas, lo. Astagfirullahaladzim. Mana helmnya ya? Iya, maaf. Oh iya. Ini helmnya. Mas, itu dilihat dulu ya. Helmnya. Helmnya juga ikut GR. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men, mana Mama Mawar? Ngeledek apa ngehina? Saya kan emang lagi nginep di sini. Oh, lupa tuh. Bun, kenapa jadi Bubun yang bungkus-bungkusin kuenya? Mama Mawar ngebantuin? Ya enggak lah. Kan saya udah kasih tahu resepnya. Saya udah catet tahap-tahapnya. Kalau biar pinter ya kerjain sendiri lah. Ya kan Nurul ya? Ya kan? Kan tadi Nurul bilang mau pintar, ya kan ya? Ya? Iya, Mbak. Wah, enggak gitu juga tuh. Bun. Tahu enggak? Enggak. Saya sama Bubun. Oh, saya enggak diajak? Ya, maaf. Tadi Ai narik Raisa. Cantak. Omongan lewat. Terus Bubun lewat juga gitu maksudnya? Enggak, maksudnya... Ih, pasti tadi SMS-an tuh Nurul, pasti. Terus janjian. Terus pasti tadi nganterin. Oh. Ya gimana nggak punya nomornya tuh kan dia pasti SMS. Sampai mana mas? Gitu. Ih, buktinya tuh bisa tahu kok dia cantik tuh Nurul tuh. Kompor meleduk. Bubun marah ya, cemburu? Enggak, apaan cemburu? Kalau nggak cemburu, kenapa kuenya digituin atuh? Alhamdulillah. Beres juga, eh. Iya, alhamdulillah ya. Jadi pengen, boleh ambil satu nggak? Enak aja. Orang kue buat dijual, masa dimakan? Nanti kalau rugi gimana ya? Nggak bisa dong. Lebih baik daripada Kang Odet pengen, langsung aja deh taruh ke warung ya, jualin. Nah, mesti Odet lagi tuh, Mama Mawar kan bisa Mama Mawar atuh. Dari tadi juga Mama Mawar nggak bantuin, cuma nonton TV. Saya kan yang ngasih resepnya, saya ngajarin tahap-tahapnya. Sekarang udah ada Kang Odet, yaudah Kang Odet aja. Ya kan bisa bertiga tuh, Bun. Oh, jadi Kang Odet itu gak mau bantuin saya? Lupa saya itu siapa? Iya, mau saya ingetin lagi kayak gimananya? Itu banget sih. Iya, bungkusin lah. Iyalah, ini harus bungkusin. Udah itu, Nurul. Nih ya, semuanya dibawa. Oh iya, Kang Odet, nanti jangan lupa satunya itu
ditaruh di warung rusun aja. Nah satunya lagi ditaruh tuh di driver ya, diputerin, suruh coba. Tapi ingat, bukan dicobain doang gratis, tapi suruh bayar ya. Ingat kan modalnya tadi kita udah keluar banyak. Ribet pisan tuh Mawar, kenapa gak ditaruh di warung aja semuanya? Gimana sih ini orang mau jualan? Jangan pak. Tuh kan, ikhlas gak sih kita ngebantuin ini?